Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai tarif integrasi pada Trans Semanggi Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku akan mencoba naik 3 bus Trans Semanggi. Yang pertama tadi dari halte Pemuda. Kemudian ini aku turun di halte Urip Sumoharjo ya. Turun kemudian nyebrang jalan. Nah, sebenarnya ini aku mau naik dari sini, tapi ternyata ada perubahan pola operasi karena ada beberapa perubahan, sehingga sekarang ini Trans Semanggi yang dari arah Unesa itu tidak melewati atau tidak berhenti di halte Urip Sumoharjo ya, nggak berhenti pokoknya. Artinya penumpangnya tidak boleh naik, tidak bisa naik di halte Urip Sumoharjo jika dari Unesa, tapi jika dari TS masih bisa. Per tanggal 1 Juli 2023 itu teman bus seluruh kota memberikan tarif integrasi kepada para penumpangnya bagi pengguna KUE. Kemarin itu aku sudah membahas mengenai tarif integrasi di teman bus Solo atau Batik Solo Trans, ternyata juga berlaku di Trans Semanggi. Kita bisa berhemat ya dengan hanya membayar sekali saja selama 90 menit. Kita bisa ganti-ganti bus terserah kita, pokoknya Trans Semanggi ya di Surabaya ini ya. Yang penting waktunya tidak lebih dari 90 menit menggunakan KUE, dan satu kartu itu berlaku hanya satu orang. Di awal video itu sudah aku tuliskan saldo awal dan saldo akhir flash BCA ya yang punyaku. Nanti akan aku tuliskan juga ketika naik bus lagi, dan aku cantumkan juga history di aplikasi BCA Mobile ya. Itu kan ada ya, bisa melihat history transaksi dari BCA Flash kita. Nah, jadi ini aku naik 3 kali bus. Yang pertama dari halte Pemuda, depannya Delta Plaza, ke halte Sumoharjo. Tapi ternyata di sini itu sekarang sudah nggak bisa untuk nyetop Trans Semanggi ya. Itu ada bus Trans Semanggi yang datang ketika aku nyoba nyetop. Ini aku nyoba ya, nyoba-nyetop apakah bisa. Ternyata sopirnya sudah tidak mau untuk berhenti. Lihat ya, ini nggak mau berhenti, sopirnya melambaikan tangan. Sehingga aku harus berjalan kaki ke arah halte Basra. Nah, dari sini nanti aku akan naik Trans Semanggi lagi ke halte Bundaran ITS. Kemudian dari situ naik Trans Semanggi ke arah Gunung Anyar. Tadi ketika mengetapkan kartu BCA Flash itu saldo akhirnya adalah 12.100 ya. Ini ketika aku naik ya, tapi nggak kerekam sayangnya. Sudah aku coba untuk mengepaskan kamera di mesin tapnya tapi nggak kerekam. Ternyata kemarin tuh aku masih ingat potongan untuk tiketnya itu adalah Rp0, artinya ini masih gratis ya, masih berlaku tarif integrasi. Di sini saldo awalnya 12.100, sedangkan saldo akhirnya juga sama 12.100. Ini aku naik Trans Semanggi dari halte Basra menuju ke halte Bundaran ITS. Dengan adanya video ini dan aturan yang berlaku, maka yang video lama mengenai cara transit atau oper Trans Semanggi tanpa bayar lagi menggunakan Kris aku hapus ya, aku nggak tayangkan lagi karena sudah beda aturannya. Kalau dulu kan kita bisa menggunakan Kris, jadi kita screenshot atau kita berikan bukti pembayaran ketika naik bus sebelumnya kepada sopir bus selanjutnya. Nah, sekarang tidak perlu seperti itu, pokoknya kita bawa kartu uang elektronik atau kartu tol, satu orang satu kartu. Kalau kalian rombongan misalkan 5 orang ya silahkan bawa 5 kartu, tidak bisa digunakan bersama-sama. Nah, seperti itu ya.
kalau kalian mau memastikan apakah benar-benar berlaku tarif integrasi, silahkan ketika kalian itu mengetapkan kartu, itu lihat berapa saldo awal dan saldo akhir. Jika tak ada perubahan, maka tarif integrasi itu bisa berlaku, ya. Sayangnya untuk waktunya memang kita tidak bisa memprediksi dengan tepat, ya, hanya mengira-ira saja. Kenapa? Beda dengan Surabaya Bus atau Feeder Wirawiri, itu kan ada tiketnya, ya, ada tiketnya, kemudian ada keterangan kapan kita itu mulai mengetapkan kartu dan kapan tiketnya itu berakhir, ya, masa berlakunya berakhir. Nah, kalau ini nggak bisa, ya, jadi kita nggak bisa dengan pasti. Pokoknya ketika naik bus lihat saja jamnya jam berapa, misalkan jam 10, ya, jam 10 pagi, maka nanti tarif integrasi akan berakhir sekitar pukul 11.30 atau setengah 12 siang, seperti itu, ya. Jadi kita nggak bisa dengan pasti untuk memperkirakannya. Sekarang ini aku ada di halte ITS dan sebentar lagi aku akan mengetapkan kartu untuk yang ketiga kalinya dan kita lihat apakah saldonya itu berkurang atau tidak. Gunungannya aku buka, silakan. Gunung Anyar. Ketika aku mengetapkan kartu, ini sudah sekitar 1 jam lebih, ya, dari awal mengetapkan kartu di halte Pemuda tadi. Dan ternyata masih berlaku tarif integrasi, saldonya nggak terpotong. Ini aku berikan lagi screenshot mengenai histori dari kartu BCA Flash. Itu tampak, ya, di situ tidak ada pengurangan saldo atau transaksinya itu RP0. Sehingga di sini itu bisa dikatakan tarif integrasi berlaku untuk Transmangi dan Teman Bus di kota-kota lainnya. Kalau kalian mau ngecek, itu bisa di aplikasi BCA Flash. Kalau menggunakan BCA Flash, tentunya harus port NFC, ya. Kalau di ATM itu nggak bisa, ya, tak lihat itu nggak bisa, cuma bisa cek saldo saja. Jadi ini tak ulang lagi, integrasinya itu berlaku dalam waktu 90 menit dan hanya bisa menggunakan satu kartu untuk satu penumpang. Jika lebih dari satu penumpang, maka integrasi tidak berlaku. Apakah bisa dengan Kris? Dengan Kris masih bisa membayar, tapi nggak berlaku tarif integrasi. Jadi sekarang kalau mau irit, itu silahkan kalian beli satu kartu tol untuk kalian sendiri. Sekarang sudah bisa menggunakan BCA Flash, ya, dan kawan-kawannya, sehingga kita bisa menggunakan KUE. Ada 4 jenis KUE yang bisa digunakan, berisi BNI Type Cash, BCA Flash, dan Mandiri e-Money. Silahkan pilih satu dari 4 kartu tersebut. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.